Selamat pagi Besti. Jumat pagi, saatnya saya, Kristi Kolondam, kembali menemani Anda dengan beragam isu panas dunia selebriti dalam Best Kiss. Muah. Dari perseteruan Perry Irawan dan Vena Melinda yang terus membara, sesaat lagi akan ada kabar nih dari Thoriq Halilintar yang dikabarkan semakin dekat loh ke pelaminan. Selamat ya. Lalu bagaimana nih dengan Fuji yang sempat dikabarkan dekat dengan Asnawi? Benarkah mereka akhirnya pacaran? Bagaimana pula dengan Gisel yang lagi-lagi santer dikabarkan kembali ke pelukan Rino Sudarjo? Jangan kemana-mana ya Besti, tetap di Best Kiss. Aldi Taher benar-benar tak pernah menyangka akan mendapat hadiah rumah baru dari seorang pengusaha baik hati. Semua ya karena cinta dan pengabdiannya merawat sang bunda yang terkena stroke sejak 20 tahun silam. Lalu seperti apa haru bahagianya Aldi Taher atas berkah nyata yang ia terima? Besti jangan kemana-mana ya, tetap di Best Kiss. Saksikan momen menegangkan dan paling ditunggu pecinta sepak bola Indonesia dan dunia. Akan berada di grup mana dan bersama negara manakah timnas Indonesia? Akankah ada grup neraka? Saksikan FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 Final Drawing FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video. Gara-gara foto pre-wedding, ratusan hektar savana di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hangus terbakar. Manajer WO ditetapkan sebagai tersangka, tapi bagaimana dengan calon pengantin yang melakukan foto pre-wedding? Bagaimana pula reaksi masyarakat dan juga para selebriti? Besti jangan kemana-mana, tetap di Best Kiss. Pecinta sepak bola tanah air, saksikan double big match BRI Liga 1 2023-2024. Hari ini PSM Makassar versus PS Barito Putra. Dilanjutkan dengan Bali United FC versus RAS Nusantara FC pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live eksklusif di Indosiar dan video. Wah Besti, gak kerasa ya, usai sudah deh saya menemani Anda. Pastikan ikuti terus isu terpanas seputar dunia selebriti hanya di Best Kiss. Akhirnya saya Kristi Kolondam mohon pamit undur diri dulu ya Besti. Jangan lupa dong saksikan terus Best Kiss pagi setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu hanya di Indosiar. Selamat pagi dan sampai jumpa.